Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore, Dek Mikaela. Halo. Halo, selamat sore. Dek Mikaela, apa kabar? Halo, Dek Mikaela, selamat sore. Apa kabar? Baik. Oke. Gimana tugas yang kemarin? Sudah selesai? Udah. Udah. Coba. Di-share screen dulu ya. Ini tugasnya Dek Mikaela. Ini ya. Mal share. Terus. Kita lihat dulu di sini. My stuff. Mana ya? Oh ya, dari sini ya. Dari WA dan hari ini kita lihat dulu ya. Nih. Ini ya. Ini kita lihat. Oh. Muter-muter gitu deh. Ini. Nah. Ini Dek Mikaela ada yang salah di sini. Nah, harusnya ini bisa berputar ini. Gak mana-mana ya. Oke, jadi apa? Kesalahannya. Kita coba cek dulu di sini ya. Di source code-nya. Yang pertama punyanya Dek Mikaela itu kan harus kita buat lagi nih. Yang kemarin nggak kelihatan ya. Nah, yang kemarin itu nggak kelihatan. Sekarang kita buat lagi. Nah, ini Kak Kemal yang buat ya, Dek ya. Nah, caranya begini nih. Klik ini yang bulat. Kita tampilkan gini ya, kecil aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus kita tambahkan teks. Kita klik. Sini ada namanya. Jangan warna ungu. Kita ganti warna yang sesuai. Oke ya. Warna yang sesuai. Nah, ini. Terus kita tambahkan di sini. Tambahkan lagi. Tambahkan lagi di sini. Oke. Kita klik. Sekarang. Nya Mikael. Nah, nggak kelihatan ya, Dek ya? Belum kelihatan ya? Halo, belum kelihatan ya? Belum kelihatan ini. Nah, tapi kalau kita kecilkan, ini kita jadikan hitam nih, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, Dek Mikaela, di Mikaela di anu lagi ya. Dicoba lagi. Nih, Kak Kemal udah perbaharui. Nanti Kak Kemal taruh di WA-nya adek ya. Nah, terus Kak Kemal akan tambahkan ke kode lagi. Gak kecepatan kan? Gak ya? Nah. Apa, Dek?
Enggak apa-apa. Oh. Nah, ini kan udah ya. Terus kita pilih ya. Ini. Apa sih namanya? Kalau kita pilih itu namanya ini. Ini nih. Namanya bukan bukan ini sih. Yang ini nih. Yang gambar orang ini. Terus kita seperti biasa kita when clicked. Ini kakek mau videoin deh. Nah, when clicked, terus go to X, ke motion dulu. Kita pilih seperti ini. Terus kita 0. Kenapa 0? Karena kalau dia ada minus 100 lebih, atau X-nya ini minus sampai 200, dia nggak kelihatan. Nah, kenapa dia nggak kelihatan? Karena kan kalau dia minus X, berarti gambarnya kan ke ini, ke sini, nggak tahu kemana kan. Jadi biar ininya foto x-nya ini 0, kita buat 0 dan ininya 0, maka dia akan terlihat di sini atau di sininya. Nah, jadi seperti itu deh. Oke, kita lanjut. Terus kalau kita sudah ini nggak bisa. Nah, ini kita klik, kita jadikan nol semua. Kita switch custom. Switch custom itu ada di looks. Ada di looks kan. Terus kita pilih custom 1. Custom 1 ini kan background-nya ya. Background dari si ininya. Si karakternya ini. Nah, jadi kalau sudah, tinggal kita kita pilih apa? When this sprite. Nah, sprite ya. Sprite itu berarti di control ya. Nah, di control ini kita langsung tambahkan saja. Terus kita buat star sound. Soundnya ada di sini. Nah, di sini pop. Ya. Seperti kemarin kita record, tapi nggak kita record ya. Ya, kita klik terus kita pilih yang dari sini. Kita pilih. Wah, terlalu alay ya. Soalnya terlalu alay. Nah, sekarang kita buat. Nah, bisa terombot aja. Nah, oke, langsung kita pilih ke kode. Langsung kita pilih A, trombone, trombon ya. Terus kita say. Say berarti ada di motion kan. Nah, say-nya ini. Mana nih? Oh, ternyata di looks ya. Say. Apa ini? Say. Nah, inilah dia menampilkan say hello. Say hello. Kita tulis hello. Namaku Mikaela. Nah, selama 2 detik, oke, okay, biarkan saja. Nah, sesudah itu, apalagi kita pilih given when ya, when this sprite clicked ya. Terus kita pilih repeat. Repeat ada di control ya. Nah. Repeat ini kita pilih yang ini ya, nih. Nah, yang ini, terus kita pilih juga yang setelah repeat kita pilih switch custom to. Nah, switch custom to kan ada di looks, kita pilih seperti ini, dance. Oh, bukan. Oh iya, benar-benar custom tuh ya. Berarti kalau dia custom tuh, kita pilih mana? Kita pilih ini nih. Kita bisa pilih ini. Ya, kita bisa pilih itu. Custom satu aja ya, kita pilih. Udah itu kita pilih white. Ya, white ya. White-nya itu di mana? White-nya kan di motion ya.
White-nya ada di motion. Terus, bukan, dia ada di sini. Mana ya white-nya ya? White. Oke, di sini white-nya ada di sini. 0.3 second ya, 0.3 second. Nah, terus switch custom to. Tapi sebenarnya ini ada lagi. Kita pilih mana ya? Kita pilih upload. Kita pilih choose. Kita akan buat lagi aktif misalnya. Nah, tapi kayaknya ini enggak deh. Ini kurang. Kita pilih choose sprite. Terus kita pilih lagi. Coba kita pilih yang ini. Kita pilih sport fashion enggak ya? Ah, ternyata ini ya custom. Oh, nggak bisa ini customnya. Customnya nggak bisa. Kita pilih di sininya. Stake. Nah, itu bunyi ya. Oke, lanjut aja. Kita ke kembali lagi deh. Kita kembali aja lagi deh. Nah, kita kembali. Terus kita pilih, kita kembali ke sini dulu. Kita pilih white, switch custom ya. Switch custom. Switch custom ada mana? Di sini kan? Di bawahnya lagi. Custom 1. Oke. White-nya kita tambahkan lagi. White-nya ada di control. Ya, di control ya. Tambahkan 0.3 second. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana kita akan play dulu lah. Nah, kita akan play. Nah, hello. Yo. Boleh dikatasin lagi kak ininya tadi. Halo. Halo, gimana? Ada kesulitan, Mikaela. Nanti ini lagi mencoba benerin ulang dari awal anaknya. Cuma ya, tadi kehilangan kendali. Oh, dari awal. Yang tadi dari trombon gitu. Trombon. Oh ya, trombon dari sini. Ini sebentar, trombon tadi dari sini. Oh ya, ini trombon. Nah, ini start sound. Kita pilih record. Terus kita pilih oke. Okay. Itu sudah tadi. Oh, udah ya? Bunda ya? Maksudnya perlu dibetulin atau enggak? Nih, bingung anaknya maksudnya. Atau gimana? Oh, kalau misalnya perlu dibetulin, enggak apa-apa, Bunda. Kalau misalnya mau nggak dibetulin juga nggak apa-apa. Iya. Nggak usah biasa lagi. Tadi ketinggalan tanya. Ya, jadi seperti itu. Tapi karakternya udah bagus sih punyanya. Mikaela udah bisa gerak, Bunda. Jadi dilanjut. Jadi seperti ini. Jadi kalau mau pilih, choose sound. Nah. Ini yang nah, tinggal klik aja. Kalau Mikaela mau yang macam-macam, ada banyak kok macam-macamnya, jenis-jenisnya ya trompet. Jadi seperti itu, tinggal dipilih kode. Nah, maka dia akan langsung tampil. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kode yang ininya, apa namanya itu, yang balonnya ya, balonnya itu kita kode, kita klik. Nah, balon ya, ini di spritnya
di sprint ini, yang ini ya, Mikaela, yang ini kita ganti namanya di sprint ini. Nah, caranya menggantinya gampang. Kita tinggal ini hapus. Terus kita tinggal tambahkan atau ketikkan balon. Balon. Nah, seperti itu. Nah, maka dia akan berubah. Nah, kalau dia sudah berubah, ininya sudah berubah. Balon kan? Kita tinggal kode di sini. Nah, kodenya tinggal kita atur. When clicked, karena kan kita memakai awalannya itu bendera hijau. Nah, bendera hijau berarti kita klik event seperti biasa. Nih. Nah, when bendera hijau clicked, sudah itu go to X, berarti ke motion atau motion. Terus kita pilih motion seperti ini. Terus kita pilih 0.0. Nah, punyanya Dek Mikaela udah. Halo. Lah. Udah. Udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita pilih when this sprite clicked. Kita pilih ke event. Kita tambahkan di sini. Terus kita pilih start zone. Nah, start zone-nya itu berarti kan kita memilihnya di zone. Kita klik ke start zone ini. Kita pilih deh seperti tadi, record. Oke kan? Tapi di sini kita silangkan dulu. Kita hilangkan untuk perekam alat kita sound-nya ya. Nah, kita tinggal klik close. Kita tinggal pilih yang tadi, choose a sound. Nah. Sudah. Mana? Yang mana sound-nya kira-kira yang bagus? Untuk Mikaela. Yang mana? Yang ini. Yang alert. Ya. Yang mana? Yang alert gitu. Alert, ya. Sirine. Oke, kita tinggal klik aja. Oh, kenceng itu suaranya kan. Kita ganti popnya jadi alert. Nah, sudah itu apa lagi? Sudah itu kita buat dia perulangan ya, selama beberapa kali. Sama seperti tadi, kita klik control. Pilih repeat. Untuk perulangan, terus kita mau tentukan dia mau berulang berapa kali. Misal dalam pengklik atau sekali klik, dia berulang selama 20 kali. Nah, tinggal deh kasih 20 kali. Terus kita pilih change YB. Nah, berarti kita kembali ke motion, kita cari change YB. Nah, ini nih. Nah, udah ketemu kan? Tuh. Kita pilih misalnya 0 aja deh misalnya. Nah, kita mau lihat bagaimana letak dari posisi balonnya ketika kita klik di Y sama dengan 0. Iya kan? Nah, jadi kalau sudah dibuat seperti ini, kita tinggal pilih turun nih ya, degrees ya. Nah, kita klik aja terus kita pilih 5 misalnya. Nah, sudah itu kita pilih go to X kemana? Di mana ya? Nah, ini kan go to X bawahnya kan.
kita pilih 0, kita nolkan juga. Sekarang udah semuanya udah terpasang ya. Dari sini, Dek Mikaela, ada yang bingung nggak? Aku belum selesai semuanya. Mana? Jadi itu. Mana? Ada yang bingung nggak? Mikaela ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung ditanya sama Kak Kelma. Nggak ada. Nggak ada, tapi udah semua. Udah diikuti. Lagi itu. Lagi apa? Masih itu nih. Masih yang itu. Yang mana? Ininya. Ininya. Tinggal go to X aja udah. Ini udah. Tinggal go to X. Go to X. Ini udah. Udah. Oh ya udah ya. Nah, tinggal kita. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita buat ayamnya ya. Nah, ini nih. Nah, sprint 2 ini jangan lupa kita ganti dengan nama saya. Nama saya. Sprite-nya ya. Nah, maka dia akan terganti nama saya. Oke, kita cari lagi choose a sprite. Terus kita pilih yang apa ya, kira-kira ya, yang bagus ya. Apa? Ayam goreng ah, bagus ya ayam goreng. Ini mana ini ya? Mana? Mana ya yang bagus ya? Enggak ada yang bagus, tampaknya enggak ada yang bagus. Tapi kita lihat dulu. Semoga ada yang bagus. Bananas, animals, fantasy, food. Kita cari yang food. Mana ya? Nah, kita cari yang ini, donat aja. Kita taruh di pantai ya donatnya. Tapi misalnya kalau donatnya ini mau dikecilkan jadi. Contohnya, di size ini, Dek Mikaela bisa mengubah ukuran ya sprite. Sprite itu mau orang, mau donat, ya, mau balon, mau yang tadi dibuat tadi seperti ini. Ya, yang apa tadi, bulat, tapi ada namanya adek. Nah, itu kan bisa di size ya. Maksudnya di size ya. Benar. Dia bisa size-nya itu bisa dikecilin dan bisa diperbesar. Nah, sekarang kita akan memperkecil dari ukuran donat ini. Caranya gampang, kita tinggal klik di size-nya, kita hapus, kita mau berapa warnanya. Ukurannya. Ukurannya misalnya 50. Nah, dia lebih kecil kan? Nah. Segede kecilnya kita taruh di sini dulu. Terus kita program. Nah, programnya gampang. Programnya yang pertama ya pastilah ya, kita pasti akan mengklik hijau dulu ya. Terus kita pilih switch, kita ke looks. Terus kita pilih switch. Custom. Looks ya. Looks. Switch custom tuh. Bisa ini. Ini harusnya bisa nih. Oke, udahlah. Ini switch custom tuh. Udah. Nah, tinggal kita pilih event lagi, kita ke event lagi, kita pilih when this sprite clicked. Nah,
kita akan melihat spread ini berjalan sebagaimana mestinya, seperti donat ya. Dia bisa dimakan ya. Nah, kayak gitu. Terus kita pilih save for 3 second. Gimana carinya? Kita di looks dulu. Kita pilih nih, save. Kita pilih save-nya mana? Di paling belakang kayaknya ada deh. Mana ya? Mana coba ya? Kita lihat dulu. Yang di Martin itu kan kayak ada save itu. Save kalau. Save for, berarti kita ke looks coba. Save for. Ah, ini dia nih. Ah. Jadi kita bisa ya. Kita pilih save ini. Makanan kesukaanku adalah donat. Nah, kita ketikkan seperti itu. Nah, kita beri dia berapa? Berapa detik muncul namanya? Misal kita beri dia 3 detik ya, dalam satu klik. Nah, seperti itu. Jadi setelah seperti ini, kita tinggal pilih ke event lagi. Terus kita pilih when this mana? Nih, when this fried ticket. Terus kita pilih repeat. Nah, repeat lagi ya. Nah, seperti ini, Mikaela. Terus kita pilih repeat-nya atau perulangannya berapa kali. Nah, misal dalam perulangannya kita pilih 5 kali lah. Nah, terus kita pilih next custom. Next custom ini adanya di looks misalnya. Ada nggak dia di next custom? Nah, ini ya, next custom. Oke, udah ketemu. Terus kita pilih play sound. Cong. Nah. Cong bisa diganti dengan beat. Kita cari beat. Bit mana bit? Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kita pilih. Byte. Peter ya. Nah. Terus kita pilih switch custom to. Kita pilih ke looks lagi. Terus kita pilih di bawahnya. Ya, selesai. Nah, sekarang kalau ayam donatnya sudah selesai, kita pilih yang mana ya? Yang mana coba? Kita pilih misalnya Kita tambahkan misalnya yang apa ya? Apa kira-kira yang bagus? Coba deh, Mikaela, apa yang bagus? Apa binatang, apa roti lagi atau gimana? Apa? Mermaid. Hah? Mermaid. Mermaid ya. Mana nih mermaid ya? Di fantastic. Oh, di fantastic. Oke. Okay. Mermaidnya nggak mau taruh mana? Di sini ya? Ditaruh di sini mermaid-nya. Berarti kalau dia mau taruh di laut, kita harus apakan? Kita harus kecilkan, apa harus kita besarkan? Kecilkan. Kecilkan ya. Biar kelihatan lagi berenang. Benar. Benar, ya benar.
Nah, untuk pengecilannya kira-kira size-nya berapa, Mikaela? Size-nya berapa ukurannya? Nih, ukurannya dari si mermaid ini berapa ukurannya? Mau 50, 60, 20, atau 30? 50 itu. Oh, coba 50 ya. Kita langsung klik aja 50 di sini. Udah deh ya. Nah, sudah cukup. Ya ya. Mau tak kemana? Ini pantainya kecil. Ya, pantainya kecil. Ah, kita kecilkan lagi nih. Kita kecilkan jadi misalnya 30 deh. Tuh. Tuh ya. Berarti karakter si Abi ini kita akan tambahkan dia apa? Wah, ada mermaid gitu kan. Nah. Oke, caranya gampang ya. Kan mermaid ini kan kalau kita lihat kan dia kan apa namanya? Berenang ya. Nah, kita apa ya? Kita tinggal tambahkan kita ke event, kita when click-kan dulu ya. Biar dia bisa berjalan ketika diklik si bendera hijaunya. Nah, jadi kita langsung aja. Kita langsung aja pilih mana. Oke. Kita langsung pilih Goto X ya. Seperti biasalah ya. Kita pilih Goto X-nya, kenolkan dulu ya. Kita nolkan, terus kita nolkan ya. Terus kita pilih switch custom to ya. Switch custom ada di mana coba? Ayo. Ya, di looks ya, switch custom to. Nah, ini kan ada gaya-gaya mermaid ya. Ini kan tadi kan dia A, posisinya A kan. Sekarang kita buat dia posisinya menjadi B. Atau bisa ke A dulu deh. Kalau kita mau buatnya ya. Kita bisa buat ini mermaidnya ke A dulu. Ya. Sudah itu. Sudah kita A kan. Kita akan tambahkan lagi event ya. When clicked. Maaf. Ini. When this sprite clicked. Ya. Ya, seperti biasalah yang kayak kita tadi ya, program. Sudah itu kita pilih. Apalagi? Coba. Kalau Dek Mikaela. Switch ya. Switch lagi kan? Switch custom to. Berarti dia kita lihat karakternya ini berubah ya. Nah, yang tadinya mermaid A jadi mermaid B misalnya. Yang awalnya dia diem jadi senyum. Kan? Yang awalnya dia tenang jadi berenang gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi dia bergerak gitu. Nah, jadi kita tambahkan looks ya. Nah, terus kita pilih ini lagi ya, switch custom to. Terus kita pilih lagi apa? Ini kan A. Berarti kita pilih yang B. Nah, kita mau lihat dulu pergerakannya seperti apa ya. Apakah mermaidnya langsung berenang atau diam, atau itu dia langsung senyum gitu. Oke, kita lihat dulu aja. Ya, seperti biasa ya, kita langsung aja kita buat dia jadi bergerak. Oke, berarti kita pilih move ya. Move-nya berapa? 15 deh, misalnya. Nah, move-nya dimuatin ya? Move-nya dimuatin ya? Jadi, move ini kan buat dia menjadi apa namanya itu bergerak gitu. Dari titik yang tadi ini mungkin dia bisa ke sini atau ke sini. Kalau ke sini nggak mungkin ya. Ke sini. Nah. Nah, situ dia. Nah. Gitu. Oke, coba kita lihat dulu ya.
Jangan 15 deh. Yang kecil dulu aja. Yang penting dia bisa gerak dulu. Kita pilih jadi 5 langkah dia ya. Terus kita pilih white ya. White, white ini di mana? White-nya di ini. Apa namanya? Looks. Coba kita lihat looks. White, white, white ada di nah counter ya. Poinnya berapa? 2 deh. Ya kan? Terus kita pilih move lagi. Move, kita pilih move. Kita pilih. White-nya ada di mana? Ah, ini nih, white-nya ini ada di control ya. Nih. Tuh. 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 Iya kan? Ada di kontrol. Ya. Dekatlah udah belum? Udah. 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 Nah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah di move, berarti kita ke turun. Turun. Turun berarti. Ini ya turunnya. Turunnya kayaknya nggak usah deh. Ini terlalu ini deh. Turun ya. Coba kita turunkan dulu. Kita pilih 2 aja. Terus sudah itu kita pilih sweet custom. Nah, sweet custom berarti di mana lagi coba? Kita pilih ke looks ya. Ini sweet custom A B C. C ya. Terus kita buat dia menjadi apa? Ya, kita tunggu lagi ya berarti kan. Kita pilih even. Enggak ding, maaf. Kita pilih looks lagi. Kita pilih, bukan kita control ya, white lagi. Kita pilih 2 detik lah misalnya. Terus kita pilih, kan ini kan mermaid-nya kan C ya. Nah ini kan C. Berarti di sininya kita tambahkan apa? Menurut De Mikaela di sininya. Switch-nya di mana? Switch-nya ini dicarinya di looks ya. Sudah itu kita pilih nih. Nah, itu tuh. Nah. Tuh. Udah. Nih. Nih, udah ada tuh. Nah. Udah deh. Nah, Mikaela udah belum? Udah. Hah? Udah. Udah ya. Nah, oke. Okay. Kalau sudah sekarang kan kita sudah punya ini ya, kodenya ya. Nah, sekarang kita pilih switch lagi. Coba kita lihat dulu dia seperti apa jadinya. Nah, ini kan udah ini udah lengkap nih. A B C D ya. Ya, ini A, ini B, ini C. Terus yang paling bawah itu D. Ini D. Yang C. Hah? Gimana? Dek Mikaela gimana? Ada yang kurang? Hmm? Ada yang kurang belum? Ada yang kurang belum?
aku. Dah ya? Ya. Oke, berarti kalau udah kita tinggal play. Jadi balonnya bisa bergerak ya. Nah. Coba dah. Balonnya udah bisa kayak gitu. Ya, Dek Mikaela gimana? Itu balonnya kayak udah bisa gerak-gerak ya akunya. Punya Dek Mikaela bisa nggak gerak? Itu aku balonnya kayak udah gerak-gerak gitu. Karena kan kita setting, kalau di balonnya ini kan kita settingnya ini when clicked go to X0. Terus kita buat turun X-nya kan? Nih, yang Kak Kamal nih. Sekarang coba kita buang ya turun X-nya. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau misalnya dia nggak mau pindah ya balonnya ya. Kita tinggal ke motion-kan dulu. Terus kita ganti ininya. Nah, terus sudah itu turunnya ini kita buang. Terus kita buat di mana? Di Lux ya. Nah ini. Nih. Aku suka balon warna hijau. Warna apa nih? Warna biru. Ya kan? Nah. Tuh. Terus kita klik aja. Aku suka balon. Tuh kan? Nah, terus coba kita lihat magnetnya ya. Ini magnetnya mana nih? Nah, ini magnetnya nih. Nah, magnetnya ini nyapa dia misalnya. Nah, magnetnya ini berarti kita tambahkan C ya di sini. Misalnya, hello Mikaela, misalnya. Hello Mikaela. Nah, aku di sini. Nah, gitu kan. Terus kita pilih klik. Nah, dia langsung apa ya? Dia langsung seperti menyapa gitu ya. Kalau kita klik sama aja. Nah,
Nah, seperti itu. Terus, kalau kita mau buat putri duyungnya ini berulang berkali-kali, kita tambahkan aja di control, terus kita pilih forever. Nah, udah deh. Kalau sudah begini, kita tinggal pilih ini ya. Nah. Oke, udah. Matinya posisi 0. Nah, berarti ada yang posisinya ya. Posisinya ini kita pilih seperti ini. Ya, posisinya dari duyung ini. Bukan. Posisinya dari Mikaela ini kita pilih ya. Kita pilih apa? Coba di sini kita pilih jangan 0. Berarti misalnya 134. Terus kita Y-nya ini min 56 misalnya. Nah. Oh. Kita klik lagi lah. Nah. Kita klik donatnya. Nah, seperti itu ya. Belum yang kayak gitu. Coba sekarang punyanya. Oh, coba sekarang punyanya Dek Mikaela. Di share screen bisa enggak? Coba. Yang aku suka balon warna hijau itu di balon atau di yang Abby itu? Gimana, Dek? Yang kata aku suka warna aku suka balon warna hijau itu di Mikael atau di balon? Yang hijau ya. Bagus. Yang katanya ada aku suka balon warna hijau. Oh, ini Dek Mikaela. Nih. Deluxe ya. Jadi ini. Ini deluxe. Terus dipilih yang ini. Nah. Tuh. Tuh ya. Itunya di balon atau di Abby itunya yang ditaruh di balon atau di Abby? Ini yang taruh di balon. Nih. Okay. Nih punyanya Kak Kemal kan? Tuh. Kan? Dari ini locks pilih say hello. Ya. Terus pilih ini. Nah, misalnya ini kan saya hello nih. Udah kan? Sekarang kita pilih ini. Ting. Nah, ini nih. Jadi ini yang satu, ini yang kedua. Tapi ini yang satu, di sini satu ya. Maaf, di sini yang satu. Yang di sini yang di satu. Di bawahnya say ini yang dua. Kita buat. Ini dua. Nah, caranya gimana? Caranya, kita tinggal tambahkan aja ya. Ting. Di bawahnya ini. Nah. Sepertinya, kita tulis di sini, kita ketik. Aku melihat seekor duyung. Nah, jadi gitu. Jadi, ini Kak Kemal hapus. Kita tinggal klik. Nah,
Hello Mikaela, aku di sini. Nah ya, pokoknya diklik-klik aja kalau Mikaelanya sama si duyungnya ini. Maka duyungnya juga akan nyapa ya. Tuh, hello Mikaela, aku di sini. Nah, dia kan sedikit-sedikit dia ini apa namanya? Dia juga berjalan ya. Tuh. Tuh kan. Nah, tuh. Sekarang kalau kita klik donatnya ini, nah, kita klik donatnya ini. Ini kan ya udah. Ininya udah kita klik. Balonnya udah. Namanya Mikaela udah. Nah, sekarang kita apakan? Kita klik ininya ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Coba punya adik Mikaela. Sekarang apa? Ya, di share screen punyanya adek. Bisa enggak di share screen? Gini. Tuh. Bisa kembali ke sini. Coba diklik lagi. Klik. Nah, klik lagi. Klik. Klik. Nah, udah gitu. Memang kan kalau dia diklik, dia kan posisinya kan berubah-ubah ya. Kan kita kan tadi kan pakai turun. Nah, coba balonnya diklik lagi. Nah, coba. Nah, bunyi ya. Cep, 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 gitu kan. Lah, duyungnya tadi kemana itu? Duyungnya mana? Ditarik lagi coba, ditarik, diklik, taruh sini. Coba. Nah. 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 Nah, coba ditarik. Duyungnya di mana? Klik ya. Pindahin. Duyungnya pindahin ke ini. Ke laut, coba, Dek Mikaela. Ditarik aja. Nah. Ya. Nah, seperti itu. Klik. Mana tadi? Kalau bisa ditarik itu, Mas. Coba diklik lagi. Klik. Nih, klik ini nih. Klik. Bentar ya. Coba klik pindahin ya. Klik mouse. Klik tahan dan pindahkan ke laut duyungnya. Nah, bisa nggak itu? Bisa ke dalam itu, nggak bisa dipencet. Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi coba pilih ke duyungnya lagi. Terus ada, ini kan kodenya kita ubah jadi 0 coba. Nih, yang ini. Yang di atasnya switch. Switch custom to mermaid A ini. Yang paling atas when clicked nih coba goto x 64 y-nya 78. Nah ini nih. Coba diubah 0 semua. Go x yang itu. Goto x-nya 0 y-nya 0. Coba. Bisa enggak? Enggak bisa.
Coba dikembaliin lagi. Klik merah ini. Klik merah. Nah, baru bisa. Kebalik. Ini size-nya kegedean itu duyungnya. Coba dikecilin. Mikaela. Ya. Ya, klik lagi coba. Nah, coba klik lagi. Ini enggak itu. Bisa. Ini gimana itu nih biar. Coba diklik cancel dulu. Nah. Coba mana kodenya? Kode blok-bloknya dari Mermaid. Blok. Nih. Turun ininya. Turun ini 2 degrees ini di yang ini. Dipindahin ke sini. Ke even. Ini dan gimana? Terus kita tinggal klik ini. Melayang-layang doyongnya kan. Ini gimana? Nah, ini tinggal klik pindahin di sini. Tuh. Coba. Bisa enggak? Oh, kok mermaidnya hilang lagi? Nah, ditarik lagi mermaidnya. Ya. Hilang mulu soalnya. Gimana? Bisa Dek Mikaela. Gede lagi. Oke. Ini biar bisa itu. Nah. Oke. Ya. Oke, bagus. Nah, berarti kita pakai perulangan ya. Perulangan di grisnya ini kan untuk memutar-mutarkan karakter ya. Jadi gitu ya. Nah. Oke, cukup. Dek Mikaela, coba dikeluarin. Sekarang share screen-nya. Coba. Warnanya gimana? Di share screen. Oke. Nih, Kak Kemal kasih ya filenya yang punya Kak Kemal buatnya Dek Mikaela belajar lagi. Gimana? Dek Mikaela udah bisa kan tadi kan? Bisa sih, tapi cuman itu kayak tiba-tiba itu kebalik-kebalik ya? Oke, sekarang Kak Kemal akan kasih filenya ya. Nih, Kak Kemal udah siapin. Udah Kak Kemal siapin. Nah, nih, Kak Kemal udah siapin. Akan Kak Kemal share projectnya. Copy link. Terus ke WA ya. Ini linknya. Oke. Tuh. Udah terkirim ya. Nah, udah. Nah, sekarang apa yang mau dibahas kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu ya.
Nah, sekarang coba Kak Kemal akan bahas sedikit aja ya untuk pertemuan besok. Nah, jadi pertemuan besok itu Kak Kemal itu mau buat selain namanya apa ya? Sebentar, Kak Kemal mau ini dulu, dulu ya. Lihat dulu di sini di materi CI ya. Kita kan coding innovation. Nah, coding innovation itu kan kita menginovasi coding ya. Jadi kita itu membuat inovasi dari coding scripts. Nah, jadi gitu. Oke, sekarang kita tunggu dulu aja ini. Ini apa ini? Oke, kita tunggu. Jadi kurikulumnya ini banyak nih sebenarnya ya. Ah, coding innovation directory. Nah, kita kan ada di planet Liberi, Children's Daily Life. Besok kita buat ini deh. Bentar ya, kita buat mana ini? My morning. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat di YouTube, di YouTube-nya ya. Jadi seperti ini. Tuh. Ini. Bentar. Ini coba Kak Kemal ulangi lagi ya. Tuh. Jadi nanti kita buat kayak gini, Dek Mikaela. D3 ya. Ini kan D2. Oke. Daily life. Nah, berarti kita pakai say to hello ya. Jadi kita pakai project ini say to hello ya. Nah, halo, namaku Kana. Aku adalah agen kalian nanti. Aku ingin memperlihatkan cara aku mempersiapkan hariku. Nah, berarti kita banyaknya pakai say ya. Say to hello ya. Di motion ya. Nah, jadi itu ya Mikaela ya. Nah. Oh. Nanti Kak Kemal share deh ke D2 ya. D2 atau D3 Kak Kemal share materinya ini. Nanti tinggal dicoba-coba. Nah, jadi gitu. Ya, gampang ya ini ya. Coba kayaknya deh. Gimana? Ya, kayaknya aku gak bakal coba. Soalnya susah katanya. Oh. Oh, boleh kok. Nah, Mikaela nanti bisa buat-buat yang selain dari ini juga bisa sih. Tapi ya bisa juga misalnya mau ngapain gitu kan aktivitasnya kan. Aktivitasnya di sekolah atau di lapangan apa di pantai gitu kan bisa aja. Yang penting kan sama kegiatan sehari-hari gitu. Nah, ini kan kegiatan setiap hari, setiap pagi lah ya. Nah. Okelah udah seperti itu. Sekarang untuk selanjutnya apa lagi ya? Oh, ini. Preparation. Ya, guys. Ini ada About Me, Interactive Project, Get Ready to School. Nah, nanti kita bahas dua ya, ini ya, langsung dua. Nih, kita bahas langsung yang kedua. Tuh. Nah, seperti ini nih. Nah, tapi ini bahasa Inggris kok, gampang gak? Nah, ini ya, seperti ini, tuh. Good morning, today please help me to choose. Once you are done, click on the. Nah, ini kegiatan di sekolah ya. Nah, seperti ini nih. Oke, seperti itu. Nih, Kak Kemal play lagi ya. Play ulang. Tuh. Berarti dia memilih pakaian ya. Nah. Berarti kita pakai if.
nantinya. Nah, datang ke sekolah, mau masuk sekolah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum masuk sekolah? Nah, jadi seperti itu ya. Gampang kok, ini gampang. Nah, ini juga besok sih. Namanya interaktif project yang sudah kita buat tadi kan art and story ya. Sudah selesai. Apalagi ya, kita lihat dulu ini. Clean up to room, my ambition. Ya, pokoknya ya, banyak lah pokoknya ya. Kita kalau sekali pertemuan itu langsung dua projectnya ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti Kak Kemal share di GCR, Google Classroom-nya. Ini misalnya clean up to the room. Tuh ya. Oh, banyak kok ini. Nah, nanti kita bahas-bahas yang ini deh. Sebentar. Kak Kemal mau lihat ini ya. Si namanya ini. Nah, nanti punyanya Dek Mikaela virtual background-nya ini ya. Ada di grup ya. Diakses saja nih. Nih. Ini ya. Nah. Nih, gini nih. Background-nya, background WA ya, background WA. Background ini ya, Zoom-nya. Gitu ya. Oke, terus membuat dan verifikasi akun scratch udah. Ya. Apalagi? Coba. Terus kita virtual background udah, Kak Kemal udah. Virtual background as badge at the end of the level udah. Ya. Sudah itu kita membuat dan verifikasi akun udah ya. Difference between Glide and Goto udah. Creative add-on idea. Ya, ini nih. Ya, ini. Ini pasti ada nih nanti nih, ya. Ah, day 4. Kita kalau udah masuk day 4 itu kita udah ngoding sepenuhnya ya. Jadi nanti Dek Mikaela nanti mencoba membuat sesuatu nanti dipresentasiin ke Kak Kemal kayak tadi. Kayak share screen itu kan udah termasuk presentasi. Cuman adik Mikaela di day 4 nanti itu nanti bicaranya sendiri. Kayak memperkenalkan diri, usianya berapa, projectnya apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi nih. Nah, ini nanti sama nih. Project Inspiration One Code Block. Nah, ini nanti ya, Dek Mikaela nanti buat project juga, project inspirasi. Nah, jadi inspirasinya apa? Misalnya Dek Mikaela project-nya apa? Misalnya makan burger misalnya. Nanti buat jadi ya, Dek Mikaela buat orangnya itu seolah-olah makan burger. Maaf gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus project inspiration 2 juga sama. Terus tinggal kita nanti ya, learning purpose and learning phrase. Nah, ini nanti apa nih? Ini enggak tahu ini. Ya, nanti ini nanti samalah nanti project juga sih. Tapi yang terpenting itu apa? Dari D1 sampai D12 nanti ya, Dek Mikaela itu bakal buat-buat project nanti. Ya, pasti project ya. Jadi seperti itu.
Nah, berhubungnya Dek Mikaela udah paham yang tadi udah bisa dibuat. Nah, tinggal. Nah, ini Kak Kemal akan share juga nih. Nih, nanti Dek Mikaela yang belum tahu tanya sama Kak Kemal ya. Nih ya, nih. Sebentar, sebentar. Kak Kemal mau remix. Nah, ini ya. Coba Kak Kemal akan klik. Nah. Nih ya, Kak Kemal akan share ya. Buat referensi adik belajar. Nih. Biar Dek Mikaela bisa belajarnya lebih semangat lagi. Nah, bentar ya, Kak Kemal akan klik dulu ini. Foldernya, terus Kak Kemal akan mencoba nge-share. Si insight ya. Terus ini dia nih. Nah, ini My Stuff. Pilih ini. Oke, kita tinggal share ya. Kita tinggal copy link. Nanti lihatnya di ini ya. Di WA-nya Dek Mikaela. Nih. Ini materi tambahan. Nah. Itu ya. Udah Kak Kemal share. Udah Kak Kemal share. Sekarang sudah. Ya, sudah ada ya. Terus kita tinggal pilih. Nah, pilih ini nih. Terus kita pilih. Sebentar, kita pilih ini. Ya. Kita stop share. Nah, jadi seperti itu ya, Dek Mikaela ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanya enggak, Dek Mikaela? Ada yang mau ditanya enggak sama Kak Kemal? Yang project tadi yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Atau... Ini enggak ada. Enggak ada. Benar. Iya. Nah, kira-kira poinnya Dek Mikaela berapa untuk Kak Kemal? 10 sampai 100. Poin. 10 sampai 100 berapa? Enggak tahu aku. Hah? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Kenapa enggak tahu coba? Harus tahu. Nih, misalnya Mikaela kenapa gitu sama dengan itu. Berapa poinnya Kak Kemal? Sembilan. Sembilan. 79. 79 apa 100? 99. 59? Iya. Nih.
Gini. Gini. Sembilan puluh sembilan. Benar. Yakin 99? Iya. Oh ya udah. Nah ya udah ya kalau gitu pertemuannya cukup di sini day 2. Oke. Ya. Semangat terus belajarnya buat Dek Mikaela ya. Pesannya Kak Kemal, belajar terus. Jangan pernah males. Apa yang sudah dikasih sama Kak Kemal dipelajarin lagi ya. Halo. Iya. Iya, Mikaela ya. Terus kalau misalnya Mikaela ditanya harus bisa jawab. Ini misalnya apa? Ini kodenya buat apa gitu ya. Jangan diam-diam. Jangan diam-diam baik. Jadi nanti ada Mikaela nanti kalau presentasi kan bisa nantinya. Oh ini kodenya ini, alasannya begini, fungsinya begini gitu ya. Nah jadi seperti itu ya Mikaela ya. Oke kalau gitu. Ya sudah berhubung waktunya sudah ini. Sudah selesai. Nah sekarang coba Mikaela. Kita foto sama, kita foto bareng ya, Mikaela ya. Senyum ya. Ayo, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Senyum Pepsoden. Senyum Pepsoden. Oke. Saya... Ya sudah kalau gitu. Selamat sore dan selamat beristirahat buat Dek Mikaela. Salam ya buat bundanya ya. Dadah. Dadah.